Ana Rifa'atari, guru SDN Gunung Sekapua, Sampang, Jawa Timur. Pada kali ini, kita akan melihat proses pembelajaran pada siswa kelas 5A tahun 2020-2021, yang mana pada saat ini mereka akan mempelajari STEM Education. Apa STEM Education itu? STEM Education adalah Science, Technology, Ranger, Art, and Mathematics. Pembelajaran kali ini membahas tentang kebersamaan dan kegotong royongan dalam masyarakat. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil dari keadaan di lingkungan sekolah kita. Anak-anak menyaksikan beberapa foto dari keadaan yang ada di sekitar sekolah kita. Dari tayangan tersebut, mereka dapat mengambil garis besarnya permasalahan yang ada. Dengan bahan praktek yang ada, mereka berdiskusi untuk mendesain jembatan. Kegiatan ini kita namakan dengan strong brand atau jembatan mana yang paling kuat. Tantangan pada pembelajaran kali ini adalah setiap kelompok mendesain sedotan menjadi sebuah jembatan. Jembatan mana yang paling kuat untuk menopang 2 botol aqua. Masing-masing kelompok diberikan 40 sedotan dan waktu selama 30 menit. Anak-anak, dari pembelajaran tadi kalian membuat jembatan. Dapat kita simpulkan bahwa dengan cara bergotong royong lebih cepat atau tidak? Lebih cepat pengerjaannya. Kalau kita bersama-sama, secara otomatis pengerjaannya lebih cepat, lebih kuat dengan pemikiran yang bersama. Sikap gotong royong tadi mencerminkan sikap sila keberapa? Tiga. Ketiga, lambangnya apa? Beringin. Isi dari sila ketiga apa? Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa. Dan begitu juga dengan jembatan itu yang kalian buat. Kalau jembatan yang kalian buat itu dengan kerjasama, gotong royong, maka akan kuat juga, tidak akan terpecah, tidak rusak seperti yang di sana, ya? Kemudian jembatan yang tadi kalian buat itu kuat tidak kuatnya tergantung dari bahan yang kita gunakan. Pemikiran yang sama hasil dari musyawarah. Musyawarah termasuk sila keberapa? Sila keempat. Apa sila keempat? Bantai lambangnya. Isinya kerakyatan, pemimpinan dari